Keturunan WNI tanpa identitas di Malaysia bertemu ibu kandung setelah 15 tahun. Ummi, Yama Umma Hadir Akhir Umma. Insyaallah kita doakan saja aku memudah anakku sesepan panjang umur aku balik ke situ. Iya, amin. Seorang pemuda keturunan Indonesia yang hidup tanpa identitas kewarganegaraan di Malaysia terpisah dari ibu kandung sejak umur sekitar 6 tahun. Kini, menginjak usia 22 tahun, ia berhasil dipertemukan kembali dengan ibunya. Reuni perdana itu diawali dengan ledakan tangis sang ibu yang membelah kesunyian siang bolong di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit di pedalaman negara bagian Sabah, Malaysia, pada Rabu tanggal 12 Februari tahun 2020. Iwan anakku, kau anakku, kau anakku. Kasihan kau, nak, mama baru berjumpa kau di sini. Aku rindu betul sama kau, nak Iwan, tangis sejadi-jadinya sang ibu. Hana Bedong, sambil memeluk erat pemuda tersebut. Akan tetapi, sang anak, Iwan, sangat syok dan ragu. Oleh karenanya, ia hanya menangis, tetapi tak mengucapkan sepatah kata pun, dan tak pula membalas pelukan kuat ibu. Perempuan pekerja ladang kelapa sawit itu sampai perlu menarik kepala Iwan untuk disandarkan pada pundaknya, dan juga tangan untuk dilingkarkan pada tubuhnya. Tak merespons pelukan ibu dan hampir pingsan. Kedatangan Hana Bedong, 48 tahun ke tempat Iwan, memang merupakan kejutan, dengan harus melewati jalan tanah dan berbatu yang berkelok-kelok, di antara deretan hutan kelapa sawit dan karet. Praktis tumbuh besar di pedalaman selama bertahun-tahun sebagai pekerja perkebunan sawit, Iwan masih tidak percaya bahwa sosok yang banjir air mata dan memeluknya itu, adalah perempuan yang melahirkannya 22 tahun silam. Dalam proses interaksi di atas bangku tersebut, Iwan pun lemas, pucat, dan hampir pingsan. Keringat bercucuran dari tubuhnya membuat kaos yang dikenakan dari ladang semakin basah kuyup. Setelah kami yakinkan, bahwa Hana datang setelah mengikuti pemberitaan BBC News Indonesia tentang kisah Iwan mencari keluarga awal Februari ini, ia lantas merespons tangisan dan pelukan ibu. Di mana saja kau, nak? Padahal, kau ada di sini. Aku sayang betul kau, nak Iwan. Mama rindu betul, aku sayang betul nak sama kau. Aku tinggalkan kau ketika masih kecil, baru sekarang kita jumpa, ujar Hana seraya terus menangis, dan membelai rambut anaknya. Syukurlah jika ibu masih sayang sama saya, ucap Iwan terbata di tengah tangisnya. Ia pun mengaku bahagia. Dari kecil mencari orang tuaku, ibu, akhirnya aku sekarang jumpa juga. Demikian kata Iwan yang sebenarnya murah senyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan yang dialaminya, setidaknya dari luar. Ibu dan anak itu sontak berpelukan erat dan menangis tiada henti. Mereka terlibat dalam percakapan intens penuh kerinduan dalam bahasa Konjo, bahasa daerah yang biasa digunakan di Bulukumba, Kabupaten asal Hana di Sulawesi Selatan. Aku rasa memang tidak percaya sama sekali kan bahwa ini betul-betul orang tua saya, ibu. Jadi awalnya belum seberapa yakin, maka itulah pelukan saya pun tidak seberapa kuat sebab tak yakin bahwa ini adalah orang tua saya. Itulah mengapa aku terdiam, sebab betulkah orang tua saya tiba-tiba datang begini? Demikian Iwan menjelaskan mengapa ia tidak langsung merespons pendekatan ibunya. Lantas apa yang akhirnya membuat Iwan membalas gerak-gerik dan perkataan perempuan yang ada di depannya? Titik. Lama-kelamaan tadi memeluk, perasaan terus tersentuh. Tersentuh dan hati semacam berkata, orang tua saya sudah dekat dengan saya. Itulah kenapa saya menangis, terus peluk ibu. Sebab, saya sudah yakin itu orang tua saya, batin saya sudah tersentuh, ungkap Iwan sambil tersenyum. Lain lagi dengan Hana yang mengaku, sudah langsung percaya bahwa sosok yang ia tonton di saluran YouTube BBC News Indonesia, beberapa hari sebelum pertemuan adalah anak kandungnya. Dalam laporan kami tersebut, Iwan mencari ibunya yang sudah berpisah sejak kecil, dan keluarga besarnya yang berpisah sejak usia 12 tahun. Langsung menangis. Anakku kah ini? Ini anakku. Langsung saya menangis. Kasihan betul. Yakin anak saya. Namanya si Iwan. Pasal dia punya muka sama dengan saya.
Betul itu anak saya. Yakin sudah? Tegas Hana. Selain Hana, sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota keluarga Iwan juga menghubungi BBC News Indonesia. Keterangan mereka kemudian kami tindak lanjuti, dengan melakukan pengecekan silang yang meyakinkan bahwa Hana adalah ibu kandung Iwan. Iwan aku penta corona, Iwan aku penta corona. Bukalah gala ramadi bu, anakku kita kasih jumpa sayang. Tahun sabar tunggu orang tua akhirnya ketemu juga. Kisah ini bermula saat tim BBC News Indonesia membuat berita soal keturunan warga negara Indonesia yang tidak punya dokumen kewarganegaraan di Malaysia. Salah satu narasumber kami itu bernama Iwan. Ia adalah seorang pemuda kelahiran Sabah, Malaysia, yang keluarga besarnya itu sebenarnya berasal dari Bulukumba di Sulawesi Selatan. Ibunya yang bernama Hana adalah seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di kawasan Lahadatu di negara bagian Sabah. Singkat cerita, Iwan yang sudah tidak pernah bertemu keluarga kandungnya selama belasan tahun ini, meski baik Iwan ataupun keluarga besarnya sudah berusaha mencari satu sama lain, namun tidak ada hasilnya. Sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Nah, berita soal Iwan di BBC News Indonesia pun terbit, baik di berita artikel, radio, video, di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, Twitter, juga Instagram. Tak sampai 24 jam kemudian berita kami terbit, ada beberapa komentar warganet yang mengaku sebagai keluarga Iwan. Beberapa di antaranya meyakinkan tim BBC News Indonesia dengan cara menyantumkan nomor telepon ibu dan kakak kandung Iwan, serta foto Iwan sewaktu kecil. Kemudian tim kami pun langsung melakukan identifikasi terhadap pengakuan-pengakuan itu, dan setiap hari kami melakukan komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai kakak kandung, kakak ipar, bapak sambung, hingga ibu kandung Iwan sendiri. Dan bukti-bukti yang mereka ceritakan itu serta tangisan sang ibu setiap kali BBC menelpon membuat kami yakin bahwa betul mereka adalah keluarga kandung yang selama ini dicari-cari oleh Iwan. Tim BBC bergegas kembali menuju Sabah untuk mempertemukan Iwan dan ibu kandungnya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berpisah. Terima kasih, Bu. Aku sama Gima, Bapak.
Kalau kita kasih perjumpaan aku, Bu, saya bersyukur betul, Bu, di dunia sampai di akhirat, Bu. Kita doakan sejak dalam sembahyang supaya kita ketemu lagi balik. Tapi dalam hatiku macam anu juga, Bu, dia bilang belum mati. Pasal biasa juga dalam mimpi biasanya macam ada bayi ini anakku, ikut-ikut. Begitu sih, Bu. Tapi kalau matinya saya tidak harap bilang mati lah, tapi masang kita ini mungkin mati sudah kah tidak kah itu, nikah hidup kah. Itu ya, Bu. Tidak pernah selama dia jalan itu, Bu, tidak pernah sampai sekarang sampai ketemu. Gambar pun tidak, suara pun tidak, nomor telepon pun tidak ada. Enggak, yang pertama kali aku lihat, Bu, langsung di YouTube. Di YouTube. Habis yang saudara sibannya di kampung Awi kan, ya post sama saya bilang, coba kau tengok di YouTube, jumpa sudah ada. Ya, carilah. Lepas itu, Bu, aku tanya mamanya, lepas dia dari kerja kan, aku bilang, betul kah ini kupunya anak, kita punya budak, dia bilang iya. Jadi aku kasih tahu, kita hubungi BBC News Indonesia, pasal dia yang YouTube, masuk anukan kita di YouTube, dia bilang boleh. Kita sekarang akan menuju ke kota yang paling dekat dengan tempat ini di pedalaman Sabah untuk kemudian melanjutkan perjalanan besok pagi menuju ke kota Kinabalu sebelum akhirnya kita lanjutkan lagi dengan jalan darat menuju tempatnya Iwan, dan kita akan berangkat sekarang ya. Seandainya Ibu Iwan mencari, bagaimana rasanya? Kalau Ibu mencari, ya syukurlah kalau dia mencari, mudah-mudahan cepat berjumpa lah. Ya. Tapi kira-kira mengenali apa enggak, misalnya Iwan ke bandar nih, ketemu seorang ibu yang Iwan enggak tahu gitu. Kira-kira mukanya ingat apa tidak? Kalau muka ibu mana, sama sekali enggak ingat. Tapi enggak tahu lah kalau ibu, kalau dia masih kenal muka aku, syukurlah. Okay. Ya. Kalau bertemu misalnya ketemu lagi bagaimana kira-kira? Aku enggak tahu juga lah, cuma apa-apa itu. Kok sudah lama gak ketemu ibu tapi Iwan senyum terus, itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob, okay. Gak berjumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang, Iwan. Ke belakang. Fotonya bagus, ya. Ke belakang, Iwan. Sini. Mana aku yang Iwan, mama nak. Mama nak Iwan, mama tak perlu nak. Anakku sayang kau nak Iwan. Sampai aku di sini Iwan, masa kau nak kata mama nak. Anakku Iwan, mama nak. Anakku ingat mama nak. Anakku kesini. Ketika itu kisahnya diangkat, keluarga mencari tahu. Ada mereka bagi nomor teleponnya kepada kami. Kami menghubungi Awi, kakaknya Iwan. Kemudian Awi bagi nomor teleponnya mama. Nah, kami cari mama, ketemu. Sekarang bawa ke sini Iwan. Iyo na aku peta corona. Iyo na lu rangi corona. Mukanya coba. Iya sama Bu. Sama Bu. Sama Bu. Sama Bu. Sama Bu.
anakku deh. Aku rasa emang gak percayalah sama sekali kan, bahwa ini betul-betul orang tua saya. Itulah aku gak macam peluk pun gak seberapa kan, sebab gak yakin bahwa ini adalah orang tua saya. Itulah aku terdiam. Betul kah orang tua saya? Tiba-tiba datang begini. Apa lama kelamaan tadi memeluk, perasaan tuh terus tersentuh bah. Tersentuh macam orang tua saya sudah dekat dengan saya. Macam ya, itulah kenapa terus saya menangis, terus peluk. Baru ku dengar suaranya bu, tadi memang anak saya. Ya, memang sudah bu, aku waktu kami diwawancarai sama ibu, sama bapak. Perasaan saya bu, aku bilang anakku betul sudah ini bu. Susah bu. Anakku kalau nampak saranu pulang dari puna. Anakku dende, saranu disumpah anakku nak pulang dari puna. Ini ada bapak, ada Habibi. Ini bukan saja, Dona. Anda nu kenalin, Dona. Masih kenalin. Injo, injo. Baik. Inilah bapak sambung kamu. Yang ngurus kamu sampai umur 6 tahun. Injo, tunggu jadi nak. Injo, Kang. Injo, Dina. Tunggu jadi nak. Tunggu jadi dari kampung, Dona. Itu bapakmu dulu nak. Waktu kita bawa aku balik kampung, nak. Dona, iya. Anakku. Ini kami ya, sangat rindulah, pengen sekali. Kita mau pelapa kan? Pernah ada juga. Kita nggak nyangka mau makan. Mobilnya bawa mau pelapa. Itu justru aku menangis nih itu. Eh, mau dulu bagus bagus. Dan itu tuh matanya. Nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Tidak boleh menemani mereka karena mereka urusan dokumen pribadi, sementara kita kan menjalankan tugas kita sebagai wartawan, tugas-tugas jurnalistik kita. Dengan surat bukti kenal lahir tersebut, dia sudah bisa mengajukan proses pengurusan paspor, Pak, ya? Sudah bisa. Karena itu kan salah satu bukti bahwa dia warga negara Indonesia. Untuk membuat paspor kan ada beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah surat kenal lahir. Nah, dalam kasus Iwan ini, dia sudah membuat surat bukti kenal lahir. Nah, tentunya dengan surat itu, dia bisa memproses untuk membuat paspor, Bu. Boleh tahu prosesnya berapa lama biasanya, Pak? Prosesnya itu paling cepat untuk sekarang ini 3 hari, Bu. Iya, request pula kok semua itu cerita dari situ. Bilang ini Mama gambar. Tunggu berapa tuh? 15. Iya, satu, dua, tiga, yuk Iwan sini, duduk. Insya Allah kita doakan saja aku memudahkan aku selesai panjang umur aku balik ke situ. Iya, aku doakan kena. Iya, amin. Iya. Balik cepat deh. Iya.
Iya, nanti tunggu dulu siapa aku punya paspor baru aku balik. Iya, baru jadi soal airku tadi. Rindu aku sama kita. Rindu aku sama kita. Dari kecil kita berpisah sampai sekarang baru jumpa. Aku cari-cari kita di Facebook dan aku dapat-dapat. Sama juga aku. Dan aku sampai sudah tak dapat apa juga. Aku tulis nama kita dan muncul-muncul. Baru aku muka kamu si aku kenal. Semua muka kamu mirip sama mukaku. Tidak ada bedanya. Aku cari kau di Facebook dan tidak ada miripnya mukaku. Tapi tidak ada aku jumpa. Kita tunggu saja aku, kita doakan si aku ya. Kalau aku bilang tidak ada kecewa untuk tamang kesinan, silakan disiapkan di sini. Iya. Yeah. Ingat, tapi belum ingat sepenuh, belum ingat sepenuhnya. Baru separuh ingat, yang boleh diingat itu yang dicita-cita. Setelah semalam tidur sampai pukul berapa? Kami cerita terus masa kecil, sana kecil. Aku rajin bantu-bantu nenek. Dulu sana aku sekolah, asal balik dari sekolah, aku pergi kebun bantu-bantu nenek. Setelah usia Iwan menginjak 6 tahun, Iwan diantarkan pulang oleh ibunya ke Bulukumba agar ia bisa bersekolah. Saat itu Hana sudah bercerai dengan bapak kandung Iwan. Kemudian setelah mengantar Iwan, ibunya kembali ke Sabah. Di usia 6 tahun, itulah kebersamaan terakhir antara ibu dengan anak kandung. Lalu ketika Iwan berusia 12 tahun, Iwan dibawa kembali ke Sabah oleh seorang calo TKI bersama bapaknya pula untuk bekerja. Tetapi ini beda daerah dengan ibu kandung Iwan. Saya selalu kena bully, jadi saya lari lah. Saya lari, saya enggak tahan, kena bully terus, kena pukul. Jadi saya paksa saya lari lah. Mungkin sekali ya dimanjain sama ibu. Pengen banget.